Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto, berbagi lagu untuk suka cita. Dan selamat datang di Suriwal One Block, tapi blognya hanyalah sebuah chest. Di setiap pagi hari, chest ini bakal direfill secara otomatis dengan item-item secara acak. Ini kan chestnya cuma satu, berarti kita bakal dapat 27 item yang kita gak tahu isinya apa begitu ya. Bahkan ada item-item yang kita gak bisa dapetin sewaktu di Suriwal. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada baiknya kalau subscribe, buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Kasih like juga, aktifkan loncengnya. Tugas kita di sini harus mengumpulkan 12 end portal. Biar kita bisa menyelesaikan tantangannya, kita bakal mengaktifkan end portal ini mengalahkan si Endadoragon. Kita dapat trofi Calvis buat apa cuy? Emang kita yang kayak kemarin, si Axosol Gaming. Oh wait a minute, aku punya Bucket of Salmon. Yang seenggaknya kita bisa menggunakan dua air ini menjadi Infinite Water. Mantap, kita dapat Dirt, oke. Wither Chopper, mau dipakai nggak guys? Boleh-boleh sih. Barangkali kita bakal ngeluasin platform kita dengan menggunakan, oh my god guys, look at this, Block of Raw Gold sebanyak 23. Berarti 23 kita kali 9 begitu ya, sekitar 100, wah lebih sih, 207 kayaknya. Dan aku dapat Acacia Stair, hampir satu stack, rumah tawon, tapi tawonnya kagak ada, kemudian kaca, mushroom stem. Oh ini yang paling penting sih ini. Jadi nanti kalau udah malam kita bakal tidur biar cepet-cepet pagi kan. Oke, mataharinya udah mulai sore. Bagus lah kalau begitu. Di sini kita dapat Salker Bog, mantap. Bading Ametis guys. Kalau gak salah Bading Ametis ini gunanya untuk memunculkan Ametis secara alami, bener kan? Kemudian aku dapat Skull Catalyst. Alright, kita bakal coba pakai aja begitu ya. Smooth Quartz Stair, let's go. Oh nice, dapat kayu akhirnya yang kita butuhkan. Mungkin ini juga boleh-boleh sih. Kapal, kapal gimana guys? Kapal gak usah dulu lah ya. Makanan sejauh ini kita dikasih roti coklat doang dong. Wah tuh gak guna juga ternyata ya. Ya udah guys, sisanya mau di skip atau, wah yang ini lumayan sih, Firebug Rocket. Barangkali nanti kita dikasih Elytra gitu ya, barangkali cuy. Ya udah guys, kita bakal coba memulai untuk ngebuat yang namanya crafting table. Untung di awal-awal kita dapat kayu begitu ya. Kalau gak dapat kayu, ya udah, kita harus nunggu sampai malam begitu ya kan. Oke, kita bakal bikin platform dulu semuanya, yang terbuat dari ini atau yang terbuat dari ini. Karena yang ini udah gak ada gunanya guys. Atau harus diginiin dulu. Aku coba gini dulu kak guys. Jangan dulu deh, barangkali itu bisa dibuat jadi patung nantinya begitu ya teman-teman ya. Berarti sekarang untuk platformnya aku memutuskan untuk kita buat dari polished dirt slab. Jadi berapa? Oh lumayan, cukup banyak begitu ya. Batu kita masih belum punya, berarti mau gak mau ya udah guys, bikinnya masih yang terbuat dari kayu zaman purba. Ini chest jangan sampai dihancurin berarti teman-teman. Hari yang kedua guys, the chest has been revealed. Coba kita lihat apa yang kita bakal dapatkan. Apakah Teguh Sugianto bakal mendapatkan diamond atau peralatan netherite? And boom, kita dapat netherite axe. Mantap jiwa guys. Kalau begitu yang kayu kita bakal buang. Bye bye. Aku dapat apa lagi nih? What bot with chest? Isinya kosong kan? Gimana cara ngebuka ini ya? Oh, oke. Okay. Isinya kosong. Kalau begitu gak guna. Bye. Dapat apa lagi? Shroom like mungkin lumayan lah ya. Block of lapis lazuli, guys. Wah, mantap ini. Wah, sapling, pot soul maybe. Like blue wool, let's go. Smooth, oke. Okay. Kemudian lime concrete, oke. Okay. Purpur kesukaannya Elistial. Wah, ini juga boleh-boleh, guys. Kita bakal ngebuat platform-platform sesuai dengan blok-bloknya masing-masing begitu ya. Stripet ini juga boleh. Wah, trapdoor kayaknya enggak. Susu guys, susu enggak lah ya. Kaca mungkin boleh-boleh sih. Atau kaca yang putih aja. Gak usah guys, aku bakal pakai ini. Tapi yang ini juga boleh sih, buat bikin potion. Mau bikin potion apa tapi? Gak usah lah, nanti aja belakangan begitu ya. Polished Blackstone Wall.
ada pintu. Enggak guys, skip dulu ya everybody. Berarti sekarang saatnya kita bakal ngebuat farm pohon cuy. Atau mungkin kita bakal ngebuat platform di mana itu bakal jadi rumah atau storage. Karena inventory kita udah mulai penuh. Alright guys, let's go ya. Hari yang ketiga guys, chest sudah di refill lagi. Untuk sementara ini adalah ruang storage dan juga kasur. Nanti di sini ruang pembakaran atau yang lain begitu ya. Untuk yang sebelah mungkin ternak atau yang lain-lain guys. Alright, mari kita coba. Teguh Sugianto mendapatkan yang bagus sekali nih cuy. Dekat this, kita dapat beacon. Kemudian mungkin pink terakota, boleh-boleh begitu ya. Biji guys, kita bisa menanam sawah. Skalkvin enggak kok, jelek-jelek ya guys ya. Ini boleh sih. Kemudian redstone enggak. Nice, glowstone, elytra, lilin gak usah, kita gak ngepet soalnya. Udah sih. Kalau mau kasurnya ganti, biar gak warna oranye, melainkan warna ungu. Karena di sini kita menggunakan blok purpur. Bye bye. Hari yang selanjutnya, coba kita lihat guys. Dari tadi Teguh Sugianto dapetnya sampah mulu gitu ya kan. Wow lumayan, kita dapet bow, jungle wood maybe. Kemudian oh guys, kita mendapatkan lava bucket dan juga water bucket. Artinya kita bisa ngebuat yang namanya cobblestone generator kalau kita butuh gitu ya. Wah kita dapat dua loh guys. Dan juga dapat banyak banget chestnya. Music disc, charcoal, melon seed. Oh nice. Kemudian mungkin oak leaf, pintu, cauldron, snow block, pasir guys. Nah ini lumayan nih. Udah sih. Atau mungkin ini? Ini buat apa lilin-lilin, ha? Terlalu banyak. Kayaknya Teguh Sugianto bakal ngebuat di sana cobblestone generator begitu ya. Biar gak terlalu lama, kita bakal pakai time at 24.000. Nice. Hari yang ke-10, anggap aja. Kita langsung bakal cari. Oke, yang gak terlalu penting kita bakal skip pokoknya ya. Raw salmon enggak. Nice. Firework rocket. Mana lagi, guys? Udah gak ada ya? Gak ada cuy. Skip. Let's go. Nice. Aku dapat Samuel Abek. Samuel Abek. Sisanya gak terlalu penting. Ada salker box warna putih. Tapi mendingan ku skip aja. Sekarang udah hari yang ke-12. Oke. Baju enggak sih. Kita kan udah pakai yang namanya elytra. Yaudah kalau gitu kita diamond. Yeah, I love this. Diamond shovel maybe. Blok emas dari tadi udah kayak gak ada harga dirinya cuy. Banyak bet begitu ya. Oke, ini udah hari yang keberapa aku gak tahu. Bisa sih kulihat dari F3. Sekarang hari yang ke-13 everybody. Ada baju, enchanting table, musik disc yang cat. Mungkin ini bisa kumanfaatin. Koal, sisanya mungkin bakal ku skip. Let's go lagi guys. Nah, mantap. Nah, bow tadi kita udah pernah punya ya. Yaudah ini aja. Crossbow enggak, salker box enggak, emas lumayan. Sisanya roti-roti. Nah roti coklat begitu ya. Skip lagi guys, guys. Skip lagi cuy. Let's go. Hari yang kali. Wah, aku dapat bucket of axe social. Mantep gak tuh. Apa ini guys? Reinforced deep slate. Bahkan kita juga dapat ini. Bentar. Kamu bisa keluarin ayam gak dirimu ha? Oh hai chicken. Seenggaknya kita punya teman baru begitu ya. Ya kamu sendirian aja sih ayam. Yang lain masih kagak ada teman-temanmu. Gak tahu teman-temanmu di mana begitu ya. Tambah lagi cuy. Sekarang udah hari yang ke-16. Kalau nunggu terlalu lama. Ender chest oke. Kemudian kayaknya skip aja gak sih. Skip aja begitu ya. Biar tidak. Oh nice. Kita mendapatkan 3 sudah. Dan juga diamond helmet. Dapat lagi musik disc 13. Telur kura-kura. Ini bakal kita pakai. Oh my god guys. Oh bukan. Kukira blok emas. Kukira blok netherite shovel. Look at this. Alright. Mari kita gunakan. Nice. Ntar lagi lanjut lagi cuy. Biar gak terlalu lama. Ayo. Teguh Sugianto apa? Blaze powder mantap jiwa. Blok sudah pernah kita punya. Sisanya yang lain enggak ya. Skip lagi guys.
apakah kita bisa mendapatkan 12 end portal frame sebelum hari yang ke-100? Oke, ini kita udah punya. Word juga kita udah punya. Skull sensor maybe. Buat apa ini cuy? Wardennya kagak ada. Oke, gak apa-apa. Mungkin bakal aku taruh di sini. Oh, kok jelek cuy. Snake 100. Snake 100 cuy. Aku hancurin ini pakai apa ngambilnya? Pakai pickaxe kan? Gak jadi dia hilang. Harus punya Siltus kayaknya. Ya udahlah, aku ambil aja semuanya. Bentar, bentar. Aku tadi punya yang ini kan? Iya, yeah, purple slab. Alright. Oh, aku taruh sini aja cuy. Nah, nice. Keren gak sih? Kataku sih keren begitu ya. Aku taruh satu di sini. Dan aku taruh satu lagi di sini cuy. Alright, ada bunyi-bunyian. Gak ada lagi udah. Kalau begitu lanjut, kita bakal menuju hari yang keberapa ini guys. Diamond, mantap. Grass block, cakep. Block of netherite cuy. GGWP. Kemudian makanan mungkin. Gak usah lah, kita kan udah masak di sebelah sono. Ini deep slate tile, gak guna. Sekarang udah hari yang keberapa ini cuy? Hari yang ke-20 guys. Waduh, bisa kayak Teguh Sugento ya. Nice, aku udah dapat 4. Sisanya mungkin, oh wait a minute. Oh bentar, bentar, bentar. Mendingan kita bakal ngecraft aja gak sih guys? Nah, udah aku craft. Oh, kita bakal bikin yang namanya itu. Itu loh guys, smithing table. Yes, let's go. Kemudian kayunya di sebelah mana? Sampai kita kehilangan. Oh, pakai kayu yang ini aja gak apa-apa begitu ya. Ini dia smithing table. Kemudian netherite ingot. Ini mungkin bakal aku taruh di sebelah sini. Let's go. Jangan di prank lagi sama Mojang. Ini chainmail legging kayaknya udah gak kepake. Kita bakal pakai yang full netherite kalau begitu. Mantap. Let's go. Nice. Cover me with debris. Pedangnya juga ya. Gak usah sih, kita bakal pakai kapak aja kan ngalahin si Ender Dragon. Yes, kita bakal kalahin pakai itu, pakai kapak. Untuk ininya, mungkin aku bakal bikin di sebelah sono. Setuju gak kalian? Oke, kita bakal bikin di sono khusus end portal frame. 31 Eye of Ender, teman-teman. Kemudian aku juga dapat 33 row. Sekarang udah hari yang ke-38. Block of Diamond lumayan. Apalagi guys? Ah ini nih. Netherite shovel. Dari tadi kita masih belum ketemu netherite pickaxe gitu ya. Kalau ini sih bisa kita gantiin sama ini kan. Ya udah, kalau begitu ini kita bakal buang. Bye bye. Alright guys, mari kita lanjutkan lagi ritual kita untuk mencari end portal frame. End portal frame, where are you? Gak ada. Oh nice, dapat lagi. Tinggal berapa lagi guys? Tinggal 5 lagi begitu ya. Yuk bisa yuk, semangat yuk. Ini udah selesai. Lanjut lagi. Udah kosong. Tuh kan? Bahkan Teguh Sugento tidak perlu membuat. Tapi aku tidak butuh. Akan ku kembalikan adik-adik. Oke, mari kita coba bikin lagi guys. Bikin sekarang udah gak ada harga diri di sini. Udah banyak banget begitu ya. Langsung cuy. Totem lagi guys. Kita dapat totem lagi. Yuk lanjut. Coba cek. Gak ada. Skip aja kalau begitu. Soalnya kalau nunggu satu hari terlalu lama begitu ya. Ya bisa sih buat kalian yang kurang kerjaan. Mau bikin rumah, mau bikin kandangnya si ayam mungil. Boleh-boleh aja, terserah kalian begitu ya. Di sini Teguh Sugento bakal speedrun cuy. Speedrun dengan menggunakan Death Note dari Dewa Cilo. Tidak ada guys, mari kita lanjutkan saja. Ini aku udah punya. Ancient Debris. Tapi gak guna sih. Udah gak guna ya guys ya. Mari kita lanjutkan. Recovery compass. Nice, dapat lagi. Recovery compass dari tadi Teguh Sugento masih belum ketemu guys. Oke, ini bakal buang. Berarti tinggal sekarang 4 lagi ya adik-adik. Let's go. Ayo. Kosong. Strat. Mantap. Bakal aku dapat brewing stand. Buat apa bang? Ya buat formalitas lah. Aku taruh mungkin di sebelahnya. Di sebelah mana guys? Di sebelah sini kah? Sepertinya kurang bagus tapi ya udahlah. Harusnya dia agak atas dikit gitu ya. Biar kelihatan keren cuy. Mungkin blaze furnace sih. Tapi blaze furnace Teguh Sugento kagak ada. Tadi ada, tapi ku lewatin begitu saja begitu ya. Mungkin kayak ender chest? Ini apa ini? Enggak, bukan. Ya udah, kalau begitu skip lagi cuy. Gak ada lagi. Skip lagi, let's go. Nah,
Recovery Kompas. Teguh Sugianto dapat, guys. Lumayan sih. Coba aku lihat bentuknya. Wih, bentuknya keren gitu ya. Warnanya biru-biru warden. Oke. Mari kita lanjut. Skip lagi. Sekarang udah hari yang keberapa? Bahkan aku tidak tahu, teman-teman. Kita tidak perlu ke Nether bahkan begitu ya. Oke, gak ada sesuatu yang menarik. Mari kita lanjutkan saja. Apakah aku bisa dikasih Blaze Furnace? Mungkin Sulker gak sih, guys? Ya udah Sulker aja lah. Nah, Sulker mungkin bakal ku taruh di sini. Warna merah, cuy. Kemudian di atasnya tadi, nah ini dia, Brewing Stand. Cakep sudah, bos. Lanjut lagi, guys. Sekarang hari yang keberapa ini? Hari yang ke-55. Oke. Kesukaannya Nighty, Lenarin, Big Step. Mari kita putar lagu ini. Kita keluarin dulu kan? Iya, yeah, kita keluarin dulu. Kaset-kasetnya bakal kita masukin. Keren gak sih? Oke, ini juga udah sih. Let's go. Lanjut lagi, cuy. 56 gak nih? End Portal Frame, Echo Shard, dan juga Name Tag. Bisa aku... Oh my god, what is this? I love this, guys. Bahkan kita juga bisa mendapatkan buku ternyata. Mantap. Kemudian mungkin aku kasih nama Bocil. Buat si ayam gitu ya. Nice, Bocil. Mari kijut. Mari kita lanjut. Dapat Nether Star. Tidak perlu aku mengalahkan yang namanya Twitter. Tapi di sini yang namanya Beacon udah hanya menjadi lampu penghias. Bukan menjadi sesuatu blok yang membantu kita. Udah gak ada harga diri pokoknya di sini, guys. Hey, I got the bucket of. Nah kan, dapat lagi kan Beacon-nya kan. Chip mungkin. Ini Echo Shard. Nice. Lanjut lagi, guys. Hari yang keberapa sekarang? Sepertinya jelek. Mari kita lanjutkan. Oke, gak ada yang berguna. Hari yang ke-63, guys. Hari yang ke-63. Recovery Kompas dapat lagi. Gak guna ya. Nah, dapat, cuy. Dapat kepala lagi ya, guys. Mungkin aku taruh sini kah? Bersinar layaknya beacon. Let's go. Mari kita lanjutkan saja. Dapat setal. Enggak, kita udah pernah punya. Nice. End Portal lagi. Udah hari yang ke-73. Kita butuh satu lagi, guys. Matahari udah sore. Tapi kita tetap lanjutkan saja ritual ini. Ritual skip hari. Dapat emerald. Enggak deh ya. Percuma kan ada emerald tapi gak ada pillager-nya. Oke. Sekop. Oh, kukira ini end portal block gitu ya. Ternyata bukan, cuy. Yang warna merah kita punya ya, yang block ya. Oke, lanjut lagi. Men-skip hari. Nah, sudah dapat 12 end portal frame. Gak nyampe di hari yang ke-100. Hari yang ke-76. Mari kita tidur. Mari kita tidur. Gak bisa. Mari kita tidur, gak bisa. Ya udah, kita bakal siap-siap aja ya. Di hari yang ke-77 dapat lagi bucket of axosol. Emang jodohnya begitu. Oh, bentar. Ini bisa aku ambil. Nice. Artinya kepalaku bakal jadi lebih gede. Guys, bisa dong. Nah, kepalaku besar kepala. Nanti aja, cuy. Nanti kalau kita udah menang lawan si Ender Dragon, baru kita bakal pakai kepala kita sendiri. Oke, Yam. Selamat tinggal, Yam Bocil. Kau akan menguasai dunia ini. Dunia one block. Tapi one blocknya adalah sebuah chest. Bener gak sih ini? Kalau salah aku waktu naruh, katanya gak bisa nyala kan? Kayaknya udah bener deh. Nah, Teguh Sugianto mah tidak pernah salah begitu ya. Sisanya mungkin bakal ku taruh aja, guys. Jangan dibuang-buang. Sayang, cuy. Let's go. Mengalahkan Ender Dragon dengan kemampuan atau... Oh my god, gelap banget, cuy. Cukup gelap ya. Terakhir, guys. Ayo, sini yuk. Roh kita udah habis. Tapi kita punya gambar dari Starbreaker. Let's go. Ayo, nice.
2, 3. Kita pukulin pakai bucket of aksosol. Come on aksosol, you can do that. Oh no, I hate you. Oke guys, sabar guys. Masih aman? Post mortal cuy. Dikit lagi gak sih? Oh no, bisa-bisanya lo dia lo, ha? Sabar-sabar, aku pakai ini dulu bang. Mati kau Ender Dragon. Parah gak sih guys? Tinggal satu kali gebuk lo padahal. Menang gak sih? Nah, udah menang. Monster Hunter. Mob jahat yang pertama kali kita kalahkan adalah si Ender Dragon guys. Meanwhile. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video kedatang. See you next time, man. Bye-bye.